Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Topan Atta Prawira Negara, Ketua Pelaksana dari acara hari ini. Hari ini adalah acara pelantikan Majelis Pembimbing Pimpinan dan Perkemahan serta pelantikan anggota Satuan Karya Pramuka Bakti Usada Kota Bogor bertempat di Dinas Kesehatan Kota Bogor lantai 2. Harapan dari saya adalah kedepannya lebih banyak lagi anggota Saka Bakti Usada di Kota Bogor yang ingin menjadi pionir dalam bidang kesehatan, khususnya dalam bidang Saka Kesehatan Bakti Usada Kota Bogor. Terima kasih. Hari ini kita melaksanakan pelantikan Majelis Pembimbing, Pimpinan, serta pelantikan anggota Satuan Karya Pramuka Bakti Usada Kota Bogor, yang tentu sebagian besar adalah mereka yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Harapannya adalah selain melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing ya, dengan gerakan kepramukaan ini diharapkan ada juga bantuan dari semua personil dari Dinas Kesehatan untuk membantu membangun karakter bangsa. Karena pramuka merupakan salah satu lembaga yang dibentuk ya dalam rangka kita membangun karakter masyarakat dan karakter bangsa yang lebih baik ke depan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Dinas Kesehatan Kota Bogor beserta seluruh jajaran yang telah mendukung kegiatan ini sehingga kekuatan pramuka Kota Bogor semakin solid dan semakin luas jangkauannya di masyarakat. Demikian, terima kasih.